di pulang ku tiba, Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Hello, good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hello everybody, ladies and gentlemen, sampurasun, namaste. Ini Gus Dr. Rade, Mama Kuro Kota Jana Peli, Officer Management. I'm talking about Gubernur Bupati of DKI Jakarta, Mr. Basuki Cahaya Purnama. Officer Management, Officer Management, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yakni pembacaan doa oleh Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang kepada Bapak Samlawi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas izin-Mu pada hari ini kami mau dapat menghadiri dan menyaksikan peresmian ruang publik terpadu ramah anak di lingkungan Kelurahan Kalenteng Selatan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya ya Allah, dengan hati yang tulus dan ikhlas, kami berdoa memohon kepada-Mu semoga rangkaian peresmian acara hari ini senantiasa berada dalam limpahan rahmat, keberkahan, dan mendapat ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan diresmikannya ruang publik terpadu ramah anak ini memberi manfaat kepada kita semua, khususnya anak-anak di lingkungan ini, dan berilah kemampuan kepada kami untuk dapat memanfaatkan, menjaga, dan merawat fasilitas ini dengan baik. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan cinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yang saya ucapkan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ketua RW 07 Kelurahan Karateng Sip terlebih kepada Bapak Lukman. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama beserta Ibu. Yang saya hormati kepada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Ibrahim dan kepada seluruh undangan yang hadir pada pagi menjelang siang saat ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruhnya. Pertama-tama karena kita panjang kita yang pada hari ini kita semua dikumpulkan menyelenggarakan pesta wilayah RW7 Kelurahan Kalibensin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dalam rangka acara peresmian ruang perpadu ramah anak yang pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita semua dapat memenuhi undangan dari kami khususnya sebagai yang ketempatan yang berada RPTA di wilayah kami. Perlu saya informasikan bangunan yang sekarang ini menjadi bangunan RPTA tadinya ialah lahan parkir bagi warga kami, terutama warga yang berdomisili di rumah susun RPTA 1. Setelah kami tahu bahwa dari Bapak Gubernur ada program untuk membuka lahan bagi anak-anak kita untuk sarana bermain, kami khususnya sebagai wilayah aparat terendah di dalam pemerintahan langsung berkoordinasi dengan pihak PPRS dan juga Pak Lurah. Semoga saja lahan yang seadanya ini dapat diwujudkan sebagai lahan terbuka untuk bermain anak-anak kami. Dan tentunya warga di wilayah kami menyambut antusias gembira bahu-membahu dalam membangun RPTA mulai dari 0-50 sampai sekarang terbentuk ruangan yang kita tunggu-tunggu khususnya bagi wilayah saya RW07 Kelurahan Kalibensin. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam terciptanya ruang RPTA di wilayah kami. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Intilens sebagai CSR yang telah membantu dalam membangun gedung RPTA di wilayah kami. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada penggerak ibu-ibu tim PKK beserta para pemuda, dan tidak lupa seluruh pihak yang telah membantu sehingga di wilayah kami sekarang ini ada ruang bermain untuk anak-anak. Mudah-mudahan dengan adanya RPTA ini terlahir generasi muda yang sesuai dengan harapan kita semua. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oleh yang kami hormati, berikutnya masih ungkapan terima kasih, namun kali ini akan disampaikan oleh perwakilan anak-anak kita dari PAUD Ginggar Star dengan Rasya. Kami persilakan, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Rasya Ufai Mansa, umur 5,5 tahun. Aku senang sekali hari ini. Aku dan teman-temanku bebas bermain di taman ini. Dulu aku sering main jalanan, kata bundaku berbahaya bisa celaka. Taman ini bukan
sambutan dari pimpinan PT England Development selaku CSR Corporate Social Responsibility dalam pembangunan ruang publik terpadu ramah anak Intiland Teduh Kelurahan Kalentengsin. Untuk itu kepada Bapak Suhendro Prabowo selaku Wakil Presiden, Direktur dan COO Intiland kami silakan. Tapi itu buat kami
menggembirakan karena mereka juga senang sekali. Jadi kami juga merasa gembira dan senang kalau kami diterima dengan baik oleh lingkungan setempat. Terima kasih. Acara selanjutnya yang dilakukan pembangunan prioritas padu ramah anak oleh Wali Kota Kota Imigrasi Jakarta Pusat kepada Bapak Anggara Padiri Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Bergerak PKK beserta Wakil Ketua Tim Bergerak PKK hadir di waktu dan sekda. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat dari tingkat provinsi beserta Ibu. Yang saya hormati tim dari UI. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah kota Jakarta Pusat yang tidak saya sebut satu persatu, dan tentunya yang saya banggakan anak-anak saya PAUD yang sudah menunjukkan kebolehannya pada pagi hari ini, dan seluruh warga Kelurahan Karet Tensi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya pada pagi hari ini ruang publik terpadu ramah anak Karet Tensi boleh diresmikan oleh Bapak Gubernur. Tentunya ini adalah karena perkenan Allah Tuhan kita yang Maha Kasih. Bapak Gubernur, perkenankan saya pada kesempatan ini melaporkan hal-hal sebagai berikut. RPTRA Karet Tengsin ini tadinya adalah taman milik DKI yang tidak terawat, bahkan sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar dan menjadi tempat parkir. Kemudian dengan dukungan seluruh jajaran RW dan masyarakat sepakat bangunan yang ada di sini kita bongkar, kemudian dengan bersama-sama masyarakat, kemudian jadilah kita bangun berubah menjadi ruang publik terpadu ramah anak. Nah, oleh karena itu luas lahan ini memang sedikit agak terbatas karena berdasarkan pengukuran tata kota luasnya hanya 727 meter. Kemudian ada gardu PLN sekitar 50 meter, sehingga yang bisa dibangun untuk RPTRA hanya kurang lebih 670 meter, sehingga fasilitasnya pun diatur sedemikian rupa sebagaimana kita sudah saksikan pada pagi hari ini. Bapak Gubernur yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan ini perkenankan juga saya melaporkan bahwa untuk tahun 2015 selain daripada RPTRA Kenanga yang sudah diresmikan tahun kemarin, kemudian RPTRA Karet Tengsin yang akan diresmikan hari ini oleh Bapak, masih terdapat sekarang 11 RPTRA lagi yang sedang on progress, yaitu 2 di Gambir, 2 di Menteng, 2 di Johar Baru, kemudian 2 di Kemayoran, dan 3 di Sawah Besar. Dari 11 itu masih ada yang dalam proses penunjukan kontraktor, yaitu Mangga Dua Selatan dan RPTRA Serdang. Nah, ini terus kami desak supaya kami bisa dilaksanakan. Kemudian untuk tahun 2016 kami sudah mengusulkan 18 RPTRA lagi. Kalau 18 RPTRA yang akan dibangun tahun depan, berarti praktis 8 kecamatan di Jakarta Pusat sudah memiliki RPTRA. Selain daripada itu, saat ini sedang dilakukan pengukuran
kepada dua lahan tapera yang akan kita beli, yaitu di Kelurahan Bungur 1 sama di Johar Baru. Maka bertumbuhnya RPTRA ini tentunya akan menjadikan Jakarta menjadi betul-betul kota layak anak. Saya laporkan juga kepada Bapak Gubernur bahwa tahun 2015 ini Jakarta Pusat telah mendapat anugerah sebagai wilayah yang bersih udara. Selain daripada itu, kalau orang mengatakan Jakarta tidak layak HAM, Jakarta Pusat mendapat pengakuan menghargai HAM di tahun 2015. Ini saya kira membantah pendapat-pendapat yang minim yang mengatakan seperti itu. Bapak Gubernur, pada kesempatan ini, inilah Karet Tengsin, inilah penduduk kami di Karet Tengsin yang setia dan selalu mendukung program-program pemerintah. Walaupun itu program penertiban, di Tanah Abang ini paling banyak penertiban yang kami lakukan. Dan tak satu pun penertiban di Tanah Abang yang mendapat perlawanan dari masyarakat. Itu merupakan kami bahwa seluruh program pemerintah tersosialisasi dengan baik sehingga seluruhnya bisa berlangsung dengan baik. Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada hari ini, mohon perkenan Bapak Gubernur dapat memberikan arahan kepada seluruh masyarakat Karet Tengsin dan juga sekaligus mohon kesediaan Bapak untuk meresmikan penggunaan RPTRA Karet Tengsin ini. Sekian laporan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di sana sini. Saya diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahaya Purnama, kami persilakan. Baik, Bapak Gubernur akan memberikan arahan dan sambutan yang berada di luar. Kepada Bapak Gubernur, kami persilakan. Biar hitam dikit. Ya. Ya, yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, jajarannya, juga para tokoh masyarakat, dari ulama juga dari Pak Suhendro, Intinen, dan seluruh ibu-ibu, PKK, Posyandu, semua warga di sini. Ya, kita sangat bersyukur RPTRA ini ada bukan sekedar taman ibu-ibu bapak, tapi kami ingin ibu-ibu itu bisa saling memperhatikan. Ya, jadi ibu-ibu saling memperhatikan, memperhatikan anak orang, memperhatikan orang tuanya, jangan memperhatikan suaminya atau istrinya saja ya. Itu nggak boleh gitu. Tapi lihat anaknya gimana, orang tuanya gimana. Jangan sampai ada anak tidak sekolah. Jangan sampai ada yang sakit tidak bisa berobat. Jadi kalau nggak ada duit datang ke rumah sakit, lapor puskesmas, biar dokter yang kunjungin. Karena kami ingin nanti 1.250 orang Jakarta ada satu dokter, satu bidan, satu rawat yang ngawasin. Jadi kalau ada yang datang ke rumah bapak ibu minta data kesehatan, jangan ditolak. Kami ingin tahu siapa yang potensi bisa kena jantung misalnya, yang potensi gula darah, sehingga bapak ibu umurnya bisa lebih panjang dan kita juga lebih bahagia. Ya, jadi kumpul di sini bukan cuma tempatnya. Saya ingin bapak ibu saling memperhatikan, saling mempedulikan. Nah, kami juga lagi merancang tiket. Nanti kalau anak bapak ibu dapat kartu Jakarta Pintar, otomatis mereka naik bus tidak bayar. Bapak ibunya, keluarganya juga tidak bayar nanti. Asal nunjukin kartu yang sama. Nah, kami juga lagi dorong tahun depan bisa berlaku
yang punya KTP tinggal di rumah susun itu naik bus juga tidak bayar. Ini penting. Nah, Bapak Ibu didorong. Naik motor terlalu berbahaya sekarang. Kita juga lagi dorong nanti yang pegang KJP keluarganya pun bisa beli. Kalau yang nggak punya rumah, doakan kami akan membangun banyak rusun. Bukan rusun, apartemen 16 lantai kami bangun. Pakai lift. Bayarnya hanya 15.000 per hari. Kami subsidi. Ya, tinggal di rumah rusun naik bus nggak bayar karena dapat KJP. Bisa pinjaman modal kerja, asal rajin. Kami tahun depan bangun 36 gedung untuk rumah susun. Terus kalau Bapak Ibu punya tanah, nanti Pak Lurah, Pak Camat punya tanah ini, punya tanah rame-rame, udah patungan kerjasama sama DKI. Kalau Bapak Ibu punya tanah 100 meter, kami akan bangun apartemen, dapat 1,5 kali. Jadi kalau tanah 100 meter udah jadi apartemen, Bapak Ibu dapat 150 meter apartemen. Kalau satu unit 30 meter berarti dapat 5 apartemen, sertifikat. Kita tukeran. Tapi sisa gedung punya kami, kira-kira gitu kan, naik ke atas itu. Kita dagang kan, Ibu dapat 1,5 kali, saya dapat 3 kali kan wajar. Ini namanya dagang. Sama-sama untung kan. Nabi Muhammad belum dapat wahyu aja pedagang. Makanya maju Islam dulu, dagang. Ya kita mesti dagang. Nanti PKK Amat ngajarin Bapak Ibu buat dagang. Nah dia dilatih dagang apa, nanti buka butuh modal. Saya menyediakan 1 triliun buat bantuan modal. Saya baru salurkan sekarang, nyari orang jujur itu baru dapat 20.000. Padahal saya pengen kasih 100.000 orang, 1 orang 10 juta. Dari mana tahu jujurnya? Dia tinggalnya tertib, bayar iurannya tertib. Nah dari situ kami seleksi. Kalau tahun depan kasih 1 triliun lagi, duit ini balik, udah dapat 200.000. Nah kami kasih bunga yang murah. Saya lagi usahakan bunganya supaya di bawah 10%. Sekarang 1% per bulan. Nah saya ingin bikin 0,5% per bulan. Jadi Bapak Ibu bisa dagang, ada modal untuk usaha. Ya yang penting tinggal di Jakarta ini harus dagang. Orang gitu banyak, peluang begitu besar. Nah yang penting ada modal, ada kemauan, ada kejujuran bisa. Nanti Pak Camat, Pak Lurah mulai cek Pak Wali Kota, tanah-tanah penduduk mana mau kerjasama dengan kita. Kita akan bangunkan, bawahnya bisa jualan, bisa ada taman. Karena kalau tanahnya luas, saya kan paling bangun setengah. Setengah jadi taman. Kalau taman, pasti banyak yang datang. Banyak yang datang, jualan minuman apapun laku. Ya saya kira seperti itu, karena matahari sudah mulai tidak panas. Kalau tambah panas saya terus, supaya hitam. Ini mau hujan, basah kuyup. Lebih baik kita stop, mau tanda tangan soalnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Yani. Baik, selanjutnya Yani penanda tangan prasasti. Namun sebelumnya, mohon izin Bapak, kita akan menunggu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta beserta dengan jajaran untuk bersama-sama melihat peresmian penandatanganan prasasti. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota, mohon izin. Ya. Dan juga pimpinan dari PT Inland Development Tbk. Kami persilakan kepada media kami persilakan untuk mengambil gambar. Sudah cukup? Terima kasih. Iya, kepada rekan-rekan media terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadir dan yang berbahagia. Demikian rangkaian acara dari peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Intiland Teduh Kelurahan Karatengsin Kecamatan Tanah Abang pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya yakni peninjauan lokasi-lokasi yang terdapat di RPTRA Intiland Teduh. Itu aja. Masuk gua ke dalam, Her.